dengarkan ya, tadi untuk hasil audiens yang tadi di kantor nih akan diperjelas sama Pak Dr. Topik, sama Pak Adi Pak Dr. Pasti, sama Pak Giarto, Pak Mbak Nana ya. Perwakilan aja mungkin berdua aja langsung menjelaskan. Oke. Monggo dari Pak Dr. Topik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni. Salam seni. Saudara-saudara, alhamdulillah kita tadi sudah melakukan audiensi. Intinya kita kepingin teman-teman ini semua sudah boleh main di panggung. Itu yang kita tadi rapatkan. Jadi ternyata rapat tadi kita memutuskan akan segera, draftnya sudah ada, draft untuk pergub ya, itu nanti dituangkan dalam pergub untuk supaya kegiatan jenengan ini sudah bisa berjalan seperti biasa, meskipun ya, ini tekanannya, meskipun nanti tetap protokol kesehatan dijaga ya, nah itu dasarnya untuk sampean sekalian ini bisa manggung lagi, itu nanti dituangkan dalam pergub peraturan bupati. Draftnya sudah ada, kami-kami yang mewakili jenengan ini nanti tinggal merumuskan hal-hal yang lebih teknis. Saya dan Pak Adi nanti sering komunikasi dengan beliau-beliau untuk menuangkan hal-hal itu. Yang jelas kami ingin persyaratan itu seringan mungkin buat bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kan? Tapi tetap menjaga kesehatan, oke? Dan itu tadi disepakati, insya Allah tanggal 10 itu sudah jadi perbuknya. Tanggal 10 Juli sudah jadi, kemudian pada tahap sosialisasi dan mungkin simulasi. Simulasi itu contoh, jadi nanti ada yang pura-pura jadi pengantin, pura-pura jadi tamu, pura-pura jadi musikus, ya kan? Nanti ditata apakah sudah benar atau belum protokolnya, nanti dievaluasi. Tapi mulai tanggal 10, pergubnya sudah jadi, oke? Okay? Insya Allah, job untuk bulan haji, jenengan-jenengan sudah boleh nerima. Masuk di catatan. Pak, pertanyaan Pak. Nah, adanya hari ini diumumkan, Tuan Hajat malam ini ada, boleh nggak? Untuk hari ini belum, karena pergubnya tanggal 10. Tapi kan hajatan tanggal 10 ini tanggal berapa, Pak? 24. Besok ya, bulan nanti ada acara yang mendadak. Kira-kira boleh nggak? Woro-woronya bulan Juni gitu aja. Iya, gitu aja. Pokoknya tanggal 10 itu sudah ada pergub, meskipun masih dalam tahap sosialisasi, meskipun masih ada apa simulasi, tapi sudah ada payung hukum, jenengan-jenengan boleh cek sound lah di rumah masing-masing, barangkali gitarnya kendor, dikencengi, kabelin, betulkan, gitu ya. Pak, izin Polsek Polres itu ada perubahan nggak, Pak? Nah, itu nanti dibahas. Dalam pergub nanti dituangkan. Intinya ada beda lah dengan ya hal normal ya, ini ada new normal. Tapi insya Allah kami berdua ini dan beberapa komponen apa seni yang mewakili jenengan akan berusaha mencari syarat-syarat yang ringan, ya paling ringan yang bisa dimungkinkan, tetapi tetap menjaga kesehatan kita. Begitu ya? Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit untuk Pak Adi, penjelasan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memperjelas dan menambahkan keterangan dari Pak Dr. Taufik bahwa hasil rapat tadi fix untuk pergub sedang diproses. Konsep dari kita, dari Pasti Berkas dan organisasi yang lainnya, Pak Pri juga sudah masuk untuk pembahasan SOP. Kita ajukan seringan mungkin agar menjadi keringanan buat kita dalam beraktivitas di bidang seni. Insya Allah per 10 Juli pergub sudah terbit, tinggal melalui tahap simulasi dan sosialisasi. Selanjutnya sudah seperti biasa, tapi dengan catatan mengikuti protokol kesehatan yang sudah telah ditetapkan oleh pergub
Pemda Kabupaten Brebes. Siap. Siap. Apapun itu keputusan di SOP, yang penting kita sudah mengajukan konsep, kita harus ikuti. Yang penting keran untuk izin sudah hajatan dibuka. Dan kegiatan berkesenian hiburan sudah dibuka. Dibuka. Dan ada lagi tambahan. Dan tambahan untuk informasi zonasi untuk wilayah Kabupaten Brebes, mutlak semuanya berlaku, bisa diizinkan. Jadi tidak ada istilah zonasi di Brebes. Semua bisa. Di kecamatan ini bisa, kecamatan lain juga bisa semuanya. Amin. Hidup Papri. Pembedaan zonasi di wilayah Brebes. Saya apresiasi betul-betul bagus untuk Pemda Brebes, responsif sekali dengan. Tapi itu pasti ya. Pasti. Itu keterangan dari kecamatan ini. Satu. Demikian saja kurang pasti lebihnya. Apa, pasti apa? Panjenengan per 10 Juli insya Allah sudah bisa beraktivitas kembali. Amin. Di bidang masing-masing di seni dan budaya. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sosialisasi selanjutnya sudah seperti biasa, tapi dengan catatan mengikuti protokol kesehatan yang sudah telah ditetapkan oleh Perbup Pemda Kabupaten Brebes. Siap. Siap. Apapun itu keputusan di SOP, yang penting kita sudah mengajukan konsep, kita harus ikuti. Yang penting keran untuk izin sudah hajatan dibuka. Dan kegiatan berkesenian hiburan sudah dibuka. Dan ada lagi tambahan. Dan tambahan untuk informasi zonasi untuk wilayah Kabupaten Brebes, mutlak semuanya berlaku, bisa diizinkan. Jadi tidak ada istilah zonasi di Brebes. Semua bisa. Di kecamatan ini bisa, kecamatan lain juga bisa semuanya. Amin. Hidup Papri. Pembedaan zonasi di wilayah Brebes. Saya apresiasi betul-betul bagus untuk Pemda Brebes, responsif sekali dengan. Tapi itu pasti ya. Pasti itu keterangan dari kecamatan ini. Satu. Demikian saja kurang lebihnya. Pasti apa, pasti apa? Panjenengan per 10 Juli insya Allah sudah bisa beraktivitas kembali. Amin. Di bidang masing-masing di seni dan budaya. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan-tambahan nanti juga ada masukan dari Bimas. Dari Bimas, perwakilan dari Kasat Bimas Polres Brebes. Mudah-mudahan kalau informasi dari Kasat Bimas Polres Tegal ya, itu informasinya kalau mau hajatan ada hiburan skala kecil, monggo tapi di dalam kayak gitu. Nah itu Kasat Bimas Polres Tegal menyampaikan ke Kasat Bimas Polres Brebes. Merem wis ora apa-apa gitu. Berarti dalam kita audiensi mengajukan seperti ini sambil menunggu job yang besar, job skala kecil monggo. Boleh. Tapi di dalam bersama-sama dan iya lesnya tertib protokol kesehatan. Bayar berkat murah karena gue mewitin di sini.